Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yayasan Generasi Rabbani Banjarbaru, Kalimantan Selatan, ingin berkunjung ke sekolah School of Human untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa dari sini. Adapun yang kami lihat kelebihan-kelebihan ini adalah sesuai dengan judulnya, yaitu judul sekolahnya, nama sekolahnya School of Human, yaitu sekolahnya manusia. Artinya memang memanusiakannya manusia. Dan anak-anak luar biasa senangnya di sini, terasa tak terbani, enjoy saja berdasarkan pertemuan-pertemuan kita tadi. Dan yang lebih mengesankan bagi kami adalah yaitu anak-anak itu mendapatkan perlindungan luar biasa, dan anak-anak senang, bahagia di sini, dan mereka mengasah keterampilan mereka, yaitu keterampilan menulis, keterampilan berbicara yang dibutuhkan di luar sana, begitu. Dan tidak ada ujian masuk ke sini, artinya semua anak-anak bisa diterima di sini asal dia mau belajar. Ini juga luar biasa, tidak ada istilahnya anak yang bodoh, sebuah anak pintar, dan di sini bisa mereka menjadi orang berilmu tanpa melihat dasar awal mereka. Yang penting mereka bisa belajar. Jadi itu ilmu yang kita dapat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yayasan Generasi Rabbani Banjarbaru. Lupa memperkenalkan, beliau adalah Ustaz Tafsir, salah satu pembina Yayasan Generasi Rabbani. Saya Syurisman, pembina Yayasan Generasi Rabbani, dan beliau adalah Ustaz Surinto, pembina Yayasan Generasi Rabbani. Subhanallah, sekolah ini adalah sekolah yang luar biasa. Banyak inspirasi yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan di sini memberikan kemanfaatan untuk kami, dan mudah-mudahan itu juga menjadi amal jariah buat teman-teman yang ada di sini semuanya. Mungkin itu dari saya. Jadi tadi sudah dikenalkan, yang menginspirasi saya adalah sekolah ini ada sekolah yang menitikberatkan pada minat dan bakat gitu ya. Yang bagaimana bisa mengeksplor anak, bahwa anak itu semua punya keistimewaan, dan itu yang dikembangkan, dan harapannya bisa menjadi anak yang excellent. Mungkin itu yang mengesankan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.